bukan atau kalau bahasa anak gaulnya apa ya? Vlognya tuh travel gitu. Mau kemana kita? Paris. Coba Paris tuh. Ya, kita akan kerja tahun baru di Pulau Buna, yaitu Pulau Buna itu kita akan berangkat ke Kendari. Habis dari Kendari nyeberang melintasi laut ke Pulau Buna sekitar 2 jam. Jadi ini terus oke, karena akan ada banyak hal menarik terjadi di sini. Berapa lama sih, Mas? Ini siapa kamu? Malam biasanya lapar, cari makan dulu. Kopi banget, sekarang kita ketinggalan kapal pagi, jadi kita bakal sarapan dulu di Sop Kondro ini makanan khas Kendari, Makassar dan daerah sekitarnya. Jadi kesana akan menarik. Harus dulu jam 2 apa sedangkan kita bodoh belum tidur, terutama yang megang kamera ini juga semua macam ketinggalan apa ini ketinggalan. Isu review makanan. Ya, ini makanan dari khas Kendari, namanya Kondro Baga. Ini kalau di kota Tenderloin ya. Ya, iga bakar. Kondro itu enggak. Daging. Iga. Enggak apa. Tenderloin. Domba. Bisa masuk jalan ya, beda masalahnya. Saya nasinya langsung dituangin ke kuahnya, langsung dicet cuil-cuil kayak gini. Cuil masukin ya boril masukin celupin cilat-cilat boril tangan. Mana rasanya? Mana?
enak enggak mufakat heavy abot. Ada di dermaga pelabuhan Kendari menuju Raha dan jumpa fans cewek-cewek Kendari. Ibu, saya pamit dulu ya. Banyak selamat sukses terus ya. Jaga karirnya nak. Semoga sukses terus ya. Terima kasih, terima kasih. Kita lagi duduk-duduk, lagi lihat-lihat pemandangan yang begitu indah, ngobrol sama rakyat-rakyat sekitar. Karena memang Indonesia sangat indah kalau dieksplor. Sayang banget kalau nggak dieksplor. Tuh lihat. Bayangin kalau kita bukit tanjakan semua, kayaknya tanjakan semua itu. Dul, foto dul. Sarion di. Bye.